mengetahui cara problem solving, Kapolsek Kutalim Baru AKP Martua Lesi Sitepu dengan didampingi oleh Babin Kamtipmas Aibtu Mapilindo Siregar berhasil menyadarkan seorang anak yang memiliki ketergantungan dengan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Christian Hasiholan Zebua, seorang pemuda warga desa Jorlang Hataran Simalungun yang beberapa kali mengancam dan melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya sendiri, kini dibawa ke panti sosial. Deliana Burusinaga, ibu Christian, mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Kutalim Baru AKP Martua Lesi Sitepu yang sudah mengupayakan anaknya agar bisa direhabilitasi tanpa mengeluarkan biaya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.